Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Mas Dwi Kalem. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan cara membuat Facebook Light kalian menjadi tampilannya transparan. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk mensubscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Bantu channel ini menuju 10.000 subscriber. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Terlebih dahulu kalian buka terlebih dahulu Play Store kalian. Nah, lalu kalian cari aplikasi bernama Designer Tools. Lalu kalian tinggal install terlebih dahulu aplikasinya. Nah, setelah terinstall, kalian tinggal buka saja aplikasi Designer Tool-nya. Ini adalah tampilan aplikasinya. Nah, di bagian sini kalian tinggal klik saja Portrait. Lalu kalian tinggal pilih foto mana yang kalian akan gunakan. Misalnya saya akan memilih foto ini. Nah, harus diingat bahwa harus sama untuk wallpapernya, sama dengan yang di HP kalian. Di sini kita bisa mengatur opacity-nya. Misalnya saya 60%. Di sini kalian tinggal klik yang ini saja di bagian makeup overlay. Lalu kalian centang yang bagian aplikasi Facebook Lite kalian. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri tampilan Facebook Lite saya sudah transparan. Nah, ini sudah transparan. Kalian bisa mengatur kecerahan transparannya di bagian opacity tadi. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe.